Nama saya Sri Handayani Dewi. Di posisi saya di dalam Merapi adalah eksekutif manager. Ini adalah tempat rumah produksi batik ya. Jadi kita di sini bukan sekedar punya jualan, tapi kita juga punya tempat produksinya sampai dari proses awal pembuatan batik sampai batik itu dijual ke pasaran. Waktu Merapi meletus, kita pasti ya kekurangan pembeli karena biasanya Jogja adalah tempat salah satu tujuan wisata di Indonesia. Jadinya praktis ya berkurang banyak, cuma tinggal orang-orang Jogja aja yang ada di sini. Karena abu vulkanik itu mungkin sangat berbahaya, jadi memang bandara itu tutup hampir satu bulan. Hampir satu bulan praktis, industri pariwisata Jogja hampir, katakanlah bisa katakan Jogja itu sangat-sangat sepi selama satu bulan. Jadi karena tidak semerta-merta ketika bandara dibuka semua pesawat berani. Jadi bandara tutup praktis yang sama sekali tidak ada penerbangan itu adalah sampai satu bulan. Itu kondisi-kondisi yang terberat karena kita tidak bisa menjual produk kita. Biasanya orang datang ke sini, sekarang kita harus keluar dari Jogja untuk menjual produk kita dan terpaksa kita harus meliburkan karyawan kita, terutama para pembatik itu, sampai kondisi memungkinkan. Tapi setelah itu di dalam bencana itu pasti juga ada suatu yang menarik ya, karena yang datang akhirnya bukan wisatawan tapi adalah mereka yang tertarik untuk penelitian, menjadi sebagian akan jadi wisata, jadi pariwisata juga buat kita. Ada untungnya juga setelah pasca erupsi itu, setelah karena daerah bekas letusannya Merapi itu akan jadi menambah objek wisata baru buat itu. Setelah itu cuman kurun waktu 3 bulan itu pariwisatanya balik seperti semula, perekonomiannya balik seperti semula dengan cepat, karena akibat letusan itu orang jadi sering malah pingin mengunjungi Jogja lebih banyak daripada yang kita duga gitu. Jadi praktis setelah erupsi Jogja kembali normal.